Udah ya. Oke, Mas Anang boleh udah ceritain kemarin ke Ternate mungkin berbagi langsung terjun langsung bareng sama atas sama yang lain mungkin seperti apa sih? Iya iya, pas kita lagi ada acara di sana lihat acaranya teman-teman ya, pas ada kejadiannya ya langsung kita di sana ngomong di sana gitu. Itu semua satu keluarga termasuk iya, ya semuanya mungkin apa untuk apa bantuan yang diberikan kan posisi lagi di sana gitu. Iya kenapa harus dibuka itu ya bantu ya bantu lah kita posisi itu juga gitu. Terus, apa tapi ini masih apa di sini mungkin masih kondisi anak-anak aku apa? Sampai malam juga sempat lihat karena memang nggak ada udah di sana. Tapi Mas Ana mungkin pas ketika lagi di sana terus tiba-tiba ada bencana seperti itu sempat kayak takut juga gitu nggak sih Mas? Dan nggak tahu. Karena nggak tahu ya kita nggak takut. Jadi langsung tiba-tiba. Kalau soalnya kita tahu ya kita nggak di sana. Jadi langsung tiba-tiba datang ke bencana gitu ya Mas? Gak tau, bencana biasanya kasih tahu dulu gak? Jadi langsung terjun langsung gitu ya Mas ya? Okay. Mas kemarin juga sempat viral tuh yang lagi ngelayanin itu emang gimana sih? Nah, ya, lagi namanya dagang nah, terus kalau aku ngelayanin kan gak apa-apa masa ya. Dagang terus gak ngelayanin? Tapi gimana sih melihat pengunjung juga Mas Anang langsung terjun langsung gitu loh. Gak dibanting setir juga gak sih Mas Anang nih? Apa yang mau dibanting? Orang jualan kok banting? Dari penyanyi maksudnya jadi melayani. Nah terus kalau penyanyi terus jualan gak boleh? Boleh, gak bisa. Nah jis, terus kenapa? Gak boleh ditanyain. Bingung aku. Apa sih maksudnya? Tapi itu kayak bentuk ngajarin anak-anak gitu gak sih? Maksudnya untuk kayak gini loh. Nunjukin anak-anak untuk melayani gitu. Iya, aku ngajarin kalau memang kita berjualan ya tanggung jawab. Tapi ada kesenangan tersendiri pasti ya Mas ketika customer ngelihat yang lain itu Mas Ana. Bukan kesenangan, itu bukan masalah kesenangan, itu bentuk tanggung jawab. Kalau kamu dagang ya muncul. Enggak, maksudnya dari customer sendiri kan dilayani langsung sama Mas Ana. Kalau customer Ana, aku enggak gitu. Tahu. Mendingan coba tanya customer satu-satu. Ntar aku yang jawab ntar ya Anang pede amat sih lu. Ntar gitu jawabannya, ini gimana sih? Dibully lagi gua. Itu gimana lagi? Kamu tuh ngajak gua dibully aja. Jadi Mas Anang kan ngomongnya soal kemarin ada isu kata sama orang tahu. Cerai tahu. Ada isu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi melihatnya gimana? Mantu itu terus-terusan dipitnah kayak gitu Mas? Nggak tahu. Mas Anang mengenai anak-anak sendiri kan walaupun udah nikah tetap ya yang namanya anak-anak di mata orang tua ya anak-anak gitu. Ada yang rasa kekhawatiran nggak sih banyak yang nyakitin, bully kayak gitu ya, Mas? Belum tahu. Mas Anang, saya ini tema lain itu kan gitu. Mas Anang, tapi kemarin juga sempat Mas Anang muji masakannya Uteng. Nah, itu memang dari dulu memang Uteng selalu masakin gitu kan. Nggak lebih enak mana sama masakan Uteng? Dua-duanya enak. tapi yang paling favorit apa sih dari masakan Uteng tuh? Semuanya favorit. Beneran, itu bener. Karena aku tuh jarang makan di luar kalau nggak makan dengan yang bener-bener di ini. Kedingnya. Tapi itu kayak makanan simpel banget ya Mas, kayak maksudnya kampung, terus ada tempe dan makanan rumah itu pasti enak. Tapi mau masakan selalu kalau makan selalu ada tempe ya? Selalu dong, kan makanan sehari-hari dari kecil. Oh dari kecil, jadi sampai sekarang kebawa. Nular nggak Kamina? Semuanya suka tempe. Kamina juga? Iya. Tapi mungkin kegiatan sehari-hari kan biasanya saya lihat sering kayak renang sama Azura ya? Iya. Nah itu memang sering mengajarkan Azura atau mungkin dari sejatinya? Iya biar nggak takut air. Sayang kalau takut air di rumahnya ada tempat berenang. Kemarin sempat berenang nggak sih di laut waktu di Ternate? Kan berenang sama aku di laut. Jadi kan nggak takut karena dia udah biasa pakai air. Kan negaranya negara kepulauan, rugi kalau nggak ke laut. Amina pun juga begitu nggak sih seperti apa? Iya karena ngajarin berenang itu artinya luas sekali kalau kalau anak Indonesia ya, karena negara itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sayang kalau dia nggak kenal kekayaan negaranya, bahwa laut itu kekayaan dia, hasil lautnya kekayaan dia. Jadi mudah-mudahan besarnya nanti dia bisa mikir, wah apakah aku juga jualan ikan ya? Kalau ntar yang jualan ikan, kok anaknya Anang jualan ikan? Tapi Mas, kemarin aneh sama jari. Kuliner kemana aja di Ternate? Kulinernya kemana aja di Ternate? Ya keliling, makanan
Indonesia itu negara rempah-rempah terpaham. Jadi setiap daerah punya budaya makanan yang unik. Sayang kalau kita orang Indonesia tidak menikmati itu. Makanya keluarga ini kan sering jalan-jalan menikmati makanan. Karena itu kekayaan Indonesia yang nggak bisa ditiru. Paling kes apa yang di Ternate kemarin? Makanan lautnya yang luar biasa. Memang banyak ya. Tapi emang satu keluarga suka makanan laut ya, Mas? Harus, karena kan negara kelautan. Mungkin ada rencana mungkin buka untuk ini kan sudah ada resto makan ayam. Lagi merencanakan. Nah, mungkin untuk seafoodnya seperti itu? Nanti tak kabari. Tapi mau udah ada rencana ya? Insya Allah. Oke, kalau Arsya sendiri lagi fokus taekwondo sekarang, Mas. Itu memang Mas Anang yang arahnya? Mau jadi atlet ya? Oh, memang mau jadi atlet. Sekarang, mudah-mudahan mau. Itu kemauan dari Arsya sendiri, Mas Anang apa emang di... Kalau kemauan dari aku kayaknya dia gak mau deh. Atletnya kan bener. Atletnya taekwondo apa atlet yang lain nih, Mas Anang? Mau jadi atlet taekwondo atau atlet yang... Ya, sampai hari ini dia suka. Suka taekwondo juga. Berarti maksudnya pulang juga ke rumah atau gimana? Kata dia ke tempat? Enggak, dia ada tempat bujur juga. Mas, sampai memang hobi Arsya selain itu apa sih? Kayak kemarin dia suka, juga bola masih, juga. Masih umur segitu ya. Apapun yang disukai selama positif. Kalau Arsya sendiri mungkin lebih kemana? Nyanyi-nyanyi? Masih atau? Nyanyi sampai hari ini. Oh. Sama dagang. Iya, kan kembali ke nelayani. Dia happy banget ya. Kemarin juga sempat jalan-jalan bagi-bagi. Hari Jumat juga ngajarin anak-anak itu berbagi gak sih? Iyalah. Ya apapun yang bagus kan diajak aja. Sayang. Hari Jumat berkah selalu bagi-bagi. Diwajibkan dijalankan. Support dari bunda sendiri mungkin gimana? Ya banget lah. Buat nanya, iya pasti iya lah. Mas Anang langsung terjun ke resto. Iya pasti lah. Pasti. Ada lagi yang penting ditanyakan? Satu lagi Mas Anang. Apa? Soal yang kakak katanya dikasih yang hari-hari itu gimana Mas Anang? Tanya aja Pak. Yang tanyakan? Sebagai orang tua mungkin. Saya belum dengar. Isu itu beredar di media sosial gitu. Iya, saya gak tahu. Tapi kesel juga gak sih Mas Anang? Banyak selalu banyak. Kalau karena saya, kayak karena gitu, saya gak tahu, saya gak kesel. Tapi kayaknya banyak banget ya, maksudnya yang selalu ya, terserah. Ya, saya belum tahu. Ada perencana. Gak apa-apa. Melaporkan gitu masih. Coba tanya nanti. Terlalu kejam. Iya, coba gitu nanti tanya. Gitu. Coba nanti tanya. Tapi ini Mas Anang membaca komen. Coba tanya Ata. Enggak, maksudnya apa tanya? Coba tanya Ata. Mas Anang membaca tanya Ata aja dulu. Tanya Ata dulu. Nanti kalau sudah jawab, aku Oke. Oke. Oke.